Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pilot Gabus. Hari ini saya mau ini memasang ini, guys. Ini untuk arem Vitol. Saya menggunakan karbon 20 mili dan disambung dengan fiber pipe atau pipa fiber sehingga membentuk teleskopik seperti ini supaya mudah bongkar pasang kelapangannya, guys. Simak terus video saya. Terima kasih. Pertama-tama saya harus membuat lubang di sekitaran ujung spar ini supaya nanti pipa ini menyatu dengan spar sehingga bisa terikat dengan kuat supaya mampu menahan vibrasi dari motor ketika dalam mode quad plane, mode quadnya ini. Kira-kira seperti ini, mudah-mudahan kuat nih, guys. Nanti saya akan mengelemnya menggunakan lem Araldite. Ini harus terpasang dengan kuat karena ini memiliki getaran tinggi, apalagi kalau propeller tidak balance ya. Jadi harus kuat. Di bagian leading edge saya membungkusnya dengan fiber ini untuk menambah kekuatan sayap lebih rigid mungkin, juga untuk membantu spar supaya tidak patah. Saya membungkus dengan fiber seperti ini cara saya. Setelah ini nanti kita vakum supaya udara yang terjebak di dalam fiber ini bisa keluar dan benar-benar menyatu dengan foam. Ini sayapnya terbuat dari foam. Ini adalah EPP atau EPO. Ini, guys, setelah kering kita lepas dan kita potong bagian-bagian yang tidak diperlukan, cukup menggunakan cutter saja kita rapikan. Bagian leading edge ini saya buat selicin mungkin karena ini adalah bagian yang pertama kali mengenai udara waktu dia terbang. Berikut adalah hasil setelah dikasih fiber dan kira-kira seperti ini. Ini sudah terpasang arm untuk kedua motor di depannya, yang di belakang belum. Ini adalah spar sekaligus joinernya. Saya rasa ini sudah sangat kuat, guys. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe di channel Pilot Gabus supaya channel ini bisa terus berkembang dan semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.